السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى على محمد. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. أعوذ بالله من ذلك علي يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب إن الله ولي أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا القائل والله من عبدي ما ظن بي أما بعد. Ashab al-Fadilah, para habaib yang selalu kita muliakan dengan iringan doa, mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur. Al-Maksus merupiadil jamaah Fadimul Umah. Allah mastajib ya Allah, saya tidak bisa sebut satu-satu karena banyak dan waktunya sudah malam. Jatah saya tadi sedikit katanya Prof begitu. Yang sangat saya hormati juga keluarga besar Stikes, beliaunya Bapak Dr. Haji Tayubi Arianto SFM selaku tuan rumah guru besar kita. Penjenenganipun Bapak Romo Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprayugo yang barusan saja menyampaikan panjang lebar sehingga saya sudah kehabisan judul. Para alim ulama, para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu yang sangat cintai maksusan di hadir umat kullu jamaah miyadul jannah ya Rab hadha abdu kullu ya Allah isma' du'ana wa taqabbal hajatana wa yassir jami'a umurana istajib ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pertama Pak Mujai panjatkan syukur. Agak sedikit lama Riyadul Jannah lupa dengan Mujai. Jom bunyi tak kaplok. Kalau tadi beliaunya Romo Kiai Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo sebagai wakil pengganti dari Pak Hasyim. Beliau wakil, saya malah ganjelnya. Saya tadi malam baru ditelepon Prof. Pak Mujahid, kebetulan yang terima istri saya. Kok agak lama saya kira curiga. Coba kurang ajar di punah bujuku. Ngerti nek bujuku ayu di suwi-suwi. Masya Allah. Saya ada acara di Lawang. Saya bilang, wah gak bisa ini kalau mendadak begini. Ya sudah coba saya usahakan. Alhamdulillah gak bisa. Singkat, simpel, tidak usah banyak-banyak. Ingin doa mustajabah? Ingin doa dikabulkan? Semua keinginan dijabai? Doa yang kuncinya ada satu. Kalau beliau ada satu, saya juga ada satu. Begini. Tidak usah berjalan ke doa. Duit. Bangga. Masuk Stikes tidak bayar bangga. Kalau saya bangga yang bayar daripada yang tidak bayar. Sing gak bayar berarti gak duit-duit. Sing iso bayar berarti duit goblok waras-waras. Oh gak bayar orang tambah senang. Itu gak ada melarat sampe ini. Masya Allah. Neten. Kalau ingin doa itu mandi mesti ditompok. Asal satu ini beres. Bagaimana orang doa di mengatakan? Bentangnya luwe. Pengiriki luwe apa? Luwe. Ya rasanya dewe. Ngam-ngam ya luwe. Ngaku dewe ya luwe. Kan apa-apa. Doa naik langit pas. Gusti. Nyun sarapan. Sarapan jaluk nang langit. Pong waras apa menggendeng? Pong waras apa menggendeng?
Mungkin dia ngebawang waras. Minta makan Daniel. Gusti nyun sarapan. Mudun mas sarapan. Mudun. Mudun. Nyabrang laut. Kano kapal, kano perahu, kano gedek. Terus ya apa? Nanti pangeran, lah apa bingung-bingung. Cekul. Deguyu. Cekul. Cekul. Lagi wong waras apa wong gendeng? Nih. Ya saya muni gendeng ini gendeng. Cekul laut mas. Apa yang terjadi? Banyu ini minggir. Banyu ini minggir mas. Ana wong kobong gak tambah gosong tambah ganteng. Lungguyu kabeh. Penjenengan kula critani ngeten iki percaya napa mboten? Lha niki Quran lho. Niki Quran. Nek guyu karo critaku berarti nyek Quran. Sapa jalu sarapan lagi? Nabi Isa alaihi salam waktu ditantang umat Isa aja gedah terus labimu pangeran gak ketok kuasa apa jajar jalur no panganan awa-awaan gak mangan pirang-pirang diri Nabi Isa dong mas Allahumma anzil alaina ma'idata minas sama Gusti penjenengan doakan panganan saking langit langsung JP di perintah hei modern lama tinggal di TV kalau JP di TV lama kan Brit? Sudah akbar. Apa? Jalan rutin ngamuk. Apa? Rukoyani muring-muring terus. Saya mudah nak. Juga nak panggilan untuk keswarta. Langsung mas, malaikat Jibril berangkat dengan malaikat Tuhan. Pan, apa Brit? Aku cuma on bos. Tahu? Juga nak panggilan, kayak mati sah. Tahu? Bisa terserah kono diwul ya kene. Mudun mas panganan teko langit mudun nanggungnya dimakan. Ini Quran. Siapa nyabrang laut tanpa kapal? Nah mulai mengerti gendengnya mulai waras. Sapa kok pun tak ngadek lele terus dolarku kabeh iki bonto apa? Jalukan duwe. Gusti. Lha temenan lho cogoyo. Lha temenan. Gusti. Sik talah. Wong kiai ne durung ngomong-ngomong dhisik. Duwe temenan. Temen. Semua doa Anda akan diterima dan diijabahi oleh Allah karena janji Allah sendiri. Uji budak watedah tak kabul no sopo wong si jalu nangan kunci ni situ asal kita dekat dengan Allah fa inni qarib aku dekat dengan orang kalau dia dekat dengan Allah jaminan sing iso cedek iku dudu Allah mas kalau kita ingin doa kita mustajabah yang harus kita dekatkan ha saya tadi sudah saya sampaikan sama Prof. Prof nanti saya kalau saya ceramah cari kecer-kecerannya Prof. Prof makasih dia saya teruskan hati. Hati kuncinya. Ngerti mas? Ada syariat itu syariat dohir, ada syariat batin. Yang syariat dohir berkisar pada dunia syariat. Yang fisik. Kita studi, distikus, belajar, ngapalkan Quran, dan sebagainya dan lain sebagainya ini sebatas pada fisik batin itu harus juga dididik sebab batin ini yang bisa wusul dengan Allah bukan fisik sing iso kontak nang Allah itu batin mas duduk fisik maka batinnya pun harus juga beribadah maka ada syariat batin maka yang jelas khaf itu ala sholawati wa sholatil wustok pada prinsip inti syariat agama adalah sholat betul as-sholatu ya doa sembahyang itu untuk bermohon kepada Allah hidup memberikan fasilitas kita walau di jalan mengambil arti jami'an akhirnya tak cepat noaya kalau kamu gak ngerti percuma
Allah itu menciptakan segala-galanya dibahas untuk manusia. Pakai. Manusia dilengkapi dengan panca indera, otak, silakan dipakai alat memori, ilmu. Sekolah ona. Sarjana S1, S2 nek perlu S1 rambek tekan. Kayak nutuk muter di doktor sampai jadi profesor. Oke. Itu fisik. Hati Anda yang harus belum harus ngimbangi. Maka betul kalau Stikes akan mengadakan pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan agama. Yang disebut oleh Prof tadi adalah pondok. Itu mengkeseimbangkan antara syariat zahir dengan syariat batin. Sebab dasar ibadah itu batin, Mas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki garapane garapan batin. Yakin terhadap kekuasaan Allah yang ghaib. Yang tidak rasional dan tidak ilmiah menurut syariat fisik. Tapi bisa diilmiahkan. Permohonan kita kepada Allah akan dijabahi oleh Allah apapun Anda yang Anda minta. Allah itu qadirun ala kulli syai. Semua bisa. Gak ono pangeran jika iso, Mas. Wabe iso. Jalu orono. Beres wis. Kalau kita bisa kontak dengan Allah, batin kita sudah kita tata dengan bagus, bisa wusul dengan Allah, diterima oleh satelit Tuhan. Tangan dingin Allah menerima getaran Anda. Disampaikan kepada siapa yang Anda tuju. Mulai doa, tidak peduli di mana tempatnya. Saudara punya saudara di Amerika. Doa tengok ini, sambung Mas. Karena doa itu langsung ke satelit. Satelit itu adalah Allah. Dipancarkan ke Amerika. Bisa disampaikan. Nyampe. Nah ini kalau dirasionalkan masuk. Kita mengerti, kita paham. Maka hati. Hati inilah Mas yang bisa mendekat kepada Allah. Maka hati harus ditata. Kalau syariat zahir, ya sudah kita semua mengerti. Sudah, tidak usah kita paham. Sekarang syariat batin. Syariat batin harus dinaikkan. Dinaikkan, tadi Prof mengatakan hati itu harus disuceni, betul? Itu tahap awal. Sering beristighfar, bertobat kepada Allah untuk membersihkan. Sampai Nabi Muhammad itu maksum. Dijaga malaikat tidak mungkin melakukan dosa. Tapi tobat kakinya sampai bengkak. Ini perlunya batinnya biar wusul dengan Allah. Maka batin ini ditata dengan ilmu syariat, nanti batin itu akan naik. Naik masuk ke alam malakut ditata dengan ilmu-ilmu toreko. Ilmu toreko ini mengangkat derajatnya batin masuk ke alam malakut. Kalau sudah di alam malakut, batin ditata dengan ilmu-ilmu makrifat. Naik ke alam-alam jabarut. Kalau sudah duduk di alam jabarut, ditata dengan ilmu hakikat. Naik ke alam lahut, alam kurban, alam kedekatan dengan Allah. Nah ini derajatnya orang-orang yang mulia di sana, Mas. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajabah, tingkatkan batin kita naik ke atas. Jangan berhenti di bawah, ya sampai mati tidak akan wusul. Ini naikkan. Makanya ada orang-orang yang tingkatannya tingkatan makrifatnya tinggi. Ya. Satu contoh. Tadi baru saja kita omong-omong di kantor beliau beserta Prof. Iman. Saya cerita, satu saat saya dengan Gus Dur ceramah di Mbah Mangli. Saya pamit sama Gus Dur. Mas, aku tak nyun pamit soalnya selu keburu nang Semarang terus nang Solo Tigo. Gus Dur bilang apa? Dudek aku dewe di Jakarta selok repot. Barengnya nek. Nah ini Mas Dur ngarep aku bunyi. Tak tuntun. Begitu tak tuntun, berhadapan dengan Mbah Mangli, tangan tengen ketemu tangan tengen, tangan kiwo Mbah Mangli kusuk-kusuk sirai Gus Dur. Apa yang didawukan Mbah Mangli? Presiden, sabar, ngati-ngati. Aku mak deput. Gus Dur gantun urakito. Meripati boten ketika. Ditungak nonton di presiden. Secara nalar otak, Mas. Mustangeh lamun. Tapi saya yakin beliau akan jadi presiden. Kenapa? Karena Mbah Mangli yang bicara. Mbah Mangli ki wong sapa? Wong karomah, wong alamah. Marifatnya sudah tinggi. Sudah masuk ke dunia hakikat alamnya alam kurba, alam lahir. Oh, pasti jadi.
Begitu selesai, saya jabatan tangan dengan Mbah Mangli. Mbah Mangli mendengar. Senasib. Ya akhirnya nanti yang dujana kudanan ada ngarep dewi. Sing buri malah gak kudanan, sing ngarep kia ini malah kudanan. Ya soalnya gak ditungan Mbah Mangli gimana ngomong. Begitu selesai, berjalan kira-kira 8 bulan Indonesia pilihan presiden naik betul. Yang terpilih Gus Dur dengan Bu Mega. Wong loro iki negaramu men. Sapa sing ditandani presiden? Gus Dur ditandani presiden banten gak ketok. Lah nek Bu Mega ditandani presiden, Gus Dur dadi wakile sing ngisor iki gedhe. Sing dhuwur gak iso ngoyo ning kene. Walah, Pak. Lah terus sapa? Lembaga tertinggi negara dikumpulkan oleh pemerintah. MPR, DPR ditarik suara aklamasi. Ketua masih pegang kertas, dibagi saja belum. Masih dipegang ketua. Gus Dur jajar duduk dengan Bu Mega, tangannya Mbak Mega dicekel. Mbak Mega, nanti yang jadi presiden saya, sampean wakil saya. Loh, Gus Dur kok kendel temen? Kok wani di si kerso? Uang kertas belum dibagi. Karena Gus Dur dengar sendiri kupingnya. Dari Mbak Mangli, dan Gus Dur tahu siapa Mbak Mangli. Orang makrifatnya tinggi. Oh, pasti jadi. Apa yang terjadi, Mas? Kertas dibagi, ditulis, kemudian dikumpulkan lagi, ditarik suara satu-satu, Bu Mega, Bu Mega, Bu Mega. Gus Dur dengan tenangnya, sambil takut malaikat Jibril, kok kalang ini? Jadi malaikat Jibril, si talatur kok susu aja. Tidak ada lagi sih, tidak ada. Akhirnya betul, Mas. Apa yang terjadi? Gus Dur betul menang jadi presiden. Menang jadi presiden. Apa kata Mama Ali? Presiden, sabar. Presiden ini sebut pengtibu, Mas. Tunggu kursi presiden rong tahun. Sabar, itu ngeluk budu di dulu. Tunggu tahun. Begitu menjelang 5 bulan, kalau nggak salah ingat saya ditelepon. Dek, saya lagi di Tambira, di Australia Selatan, menuju ke Perth. Kapan? Mene, kira-kira seminggu. Ayo nanggini Mbak Mali. Ayo Mas, aku di acara 6 kalongan. Aku tak aturi, nanti setelah tak telepon. Ya, begitu saya datang ke Indonesia, saya telepon. Ya, Cik, ayo, ketemu di. Begitu sampai di Magelang, sowan Mbak Mali. Apa kata Mbak Mali? Ger, tahun ini, ger, ke bulan ini, tanggal ini, dina ini, jam ini. Kembali Gusti, ger. Terus lu khotimah, kayak itu tak tutup dia. Selamat, aku gak dimonok-monok. Akhirnya betul tahun itu, bulan itu, hari itu, tanggal jam itu, Gus Dur dipanggil beliau. Nggak seberapa lama, Mbah Mangli ikut meninggal dunia. Ini orang kelas-kelasnya sudah makrifatnya tinggi. Yang bisa naik ke sana itu hati, Mas. Bukan fisik. Orang karomah kaya apapun, sholatnya sama dengan kita. Puasanya sama dengan kita. Wiritanya sama dengan kita. Yang beda, hati. Tulus ya Rob, isma tuan, salimna hadil umma kullu, minal matri hadil laylah, ismi, Allah ya musda marah, kesti, kulon duun datang penjeningan, tulus semantan kata ini ki umat penjeningan, kusila cinta datang penjeningan, datang Rasulullah, penjeningan cawai, penjeningan sehat akan kusti senang jantung Jawa. Menawi keparang ya Allah Gusti. Bakti pun setop dong Gusti. Pun Jawa. Kula ngertos nek Jawa niku rahmat, tapi fisik umat berbeda satu dengan yang lain. Yang fisiknya kuat mungkin saja ndak tuat, apa ndak masuk orgin? Hah? Apa ndak sakit? Ya musyar mal iswa doa. Penjenengan mirengaken Gusti, doaipun umat semanten kadai. Sampaikan hati dengan tulus kepada Allah. Insya Allah dijabai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Makanya dasarnya hati, Mas. Yang disampaikan Prof. Prayuko dan lain sebagainya, itu betul-betul memang hati harus ditata dengan baik. Doa itu konsentrasi sing temenan batin. Sampaikan, usulkan kepada Allah. Maka ibadah jangan cuma fisik, batin yang ikut ibadah. Termasuk sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad, lisan kita baca sholawat, tapi batin kita ciptakan ahibbak ya Muhammad, isma' ya Muhammad,
نسألك وسيلة بشافعة رسولك محمد يا رب. اسمع دعاءنا وهذه الأمة كله سلامة في الدين والدنيا والآخرة. هاتي مس هاتي ciptakan cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada keseimbangan. Batine api syariat gak tepak menceng, Mas. Contoh kecil. Batine api usul nang Allah konsentrasi khusyuk sarungi najis. Ditambah. Ditambah. Batin tidak akan sempurna kalau zahir tidak sempurna. Sekarang saya balik. Zahirnya sempurna, batinnya gak sempurna. Contoh nih, sembayangi api, batinnya ngelamun. Dikutuk oleh Allah fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Nah, dua-duanya harus jalan. Soal zahir penjenengan pun sae, diudani gak sampai pindah, sik tetep terus khusyuk nang Gusti Allah. Saya harapkan batinnya pun juga demikian. Aja mung fisike tok. Hati ini betul-betul wosol dengan Allah. Ini nanti batin penjeningan munggah derajat nih, Mas. Munggah no derajat kudu menguasai ilmu torekot baru masuk alam malakut. Mari ngono menguasai ilmu makrifat masuk ke alam jabarut. Menguasai ilmu hakikat masuk ke alam laut. Ini sulitnya setengah mati. Ono terobosan, Mas. Sing gampang gak usah soro-soro. Apa? Bareng karo wong sing derajat. Jat katut melok terah. Allahumma 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 ngaji diatul jana buddha dewe-dewe karo ngaji dampingi kiai ini profesor doktor kiai haji Imam Suprayogo damping onona terus menggunakan kantor damping onona diatur hidar awakmu melok krono bareng wondra. Si Buddha Dewi Mulyona, si Cina betul. Saya ceramah diterima panitia langsung disuruh makan sing barengi katut melo, malah sing bareng barengi sing tente iwan. Lo neng ngono, apa cari barengan nih? Lah anda sekarang cinta sama Muhammad, dan cinta karo Muhammad di bareng karo Nabi. Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala. Sembahyang nang Gusti Allah kebutuhane menungso nang Gusti Allah betul. Gak nyebut Nabi Muhammad coret gak bakal ditompo. Sapa wani semeng gak selawat? Ganti lagi. Gak iso, Mas. Harus Muhammad. Karena Muhammad orang yang dekat dengan Allah. Panjenengan nyebut Muhammad catut ikut dekat sama Allah. Allahumma ya mudah-mudahanlah umat segini banyak riyadul jannah semuanya masuk surga. Allahumma amin. Apapun kondisinya. Uang ni ku nak dibareng no pak borongan pak, bareng ni ku masya Allah, nak bareng uang api katok melok, api secara filsafah ngeten lho Mas, ono pabrik rokok cap bentul, tuku cengkeh, cengkeh Zanzibar beli di Pacitan, harga cengkeh di tuku sakton, bayar 200 juta, di kawak mau ni nang mal. Bareng ana ning kene Malang sing jenenge cengkeh kate dicampur ro ning kene baku dirajang sadurunge dirajang diayak Mas bareng diayak metu bleduk bleduk ing dalam saton metu di kono 20 kilo piro kade bleduk piro 200.000 bleduk iki 200.000. Mulane wong wedok-wedok iku nek muling kok menesuk nek nyapu-nyapu bentuke aja kon buang. Kelompokno wadahi plastik. Ditol iku 20. 200.000 niku regane. Nek bareng cengkeh. Bareng bentuke wis diayak ditokno saka cengkeh, didol kawayu. Merko coplok teko. Waktu bareng mbek cengkeh ditimbang bareng regane cengkeh 200. Jadilah iki filsafah bareng iki ngene. Mulane bareng wong derajat iki bareng para alim ulama, bareng para habaib Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan diderajatkan golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma. 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 Sebab Muhammad besok masuk surga. Muhammad sapa sing baca? Umatku lo Gusti. Umatku lo Gusti. Napa cap Allah? Akil min umatik manakhi sama lahum.
Wahom surak abdul jannah. Muhammad, lepaslah surga umatmu sekadik hisap. Kadik hisap masuk Nabi Rasul. Saya dicintai Muhammad katul. Malah Nabi Muhammad waktu itu dieling no. Kaligus ya Allah Muhammad. Tawas lali saya burih dia jauh sampai hancurin. Sinten Gusti mujahid. Amin ngono loh. Amin. Ini tak dong anak kabeh ini muka-muka mabu suarga. Alah gombal. Oh ngaku gak diamin loh Deni amin. Ya Allah muka-muka kabeh ini mabu suarga. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Persis jam 12 lebih 5 menit. Terus. 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 Maksud hati memeluk. Apa daya gunungnya kudana. Ya banyak pertimbangan lah. Juga jaga kesehatan ya. Ya. Jadi kalau kita teruskan rasanya kurang pas. Eh penjenengan kademen. Kemampuan fisik antibodi terbatas mas. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Kalau saya mau ceramah subuh no problem. Ya soalnya saya nanti pulang masih juga ada tugas subuh, kuliah subuh, setelah itu mimpin jamaah asa sendiri di rumah. Besok pagi cuma berubah banyak. Jadi terus sambung-sambung ini. Mengingat dan menimbang, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.